Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Petsizov, dimanapun kalian berada. Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu tentunya ya. Balik lagi nih bersama Mimin, yang dimana setiap harinya akan menayangkan info-info terbaru dan menarik seputar kisah asmara Haikom Paterbekan dan Rangga Azov. Nah, kedua pasangan kesayangan kita ini akhir-akhir ini sering banget pamer cincin yang ada di jari manis mereka. Nah, kira-kira ada apa ya sama kedua pasangan ini? Apa mungkin mereka berdua telah melangsungkan pertunangan tanpa sepengetahuan kita semua? Oke, tapi sebelum lanjut, buat teman-teman semua yang baru menonton channel ini, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar teman-teman semua nggak ketinggalan informasi terbaru selanjutnya. Kemarin tepatnya ya, Rangga Azov ini kehilangan pada saat dia membawa kompor merah dari lokasi syuting BHSI. Dan juga Haikom Paterbekan terlihat lagi nge-gym dan juga foto dengan memamerkan jari manisnya ya guys. Akan tetapi tak hanya Haikom Paterbekan, ternyata Rangga Azov juga sempat berfoto dengan memperlihatkan jari manisnya. Nah, dari situ para fans menyimpulkan kalau mereka berdua ini sebenarnya sudah bertunangan tanpa banyak yang tahu. Nah, tampaknya mereka berdua ini juga melakukan pertunangan hanya dengan keluarga mereka saja ya. Lalu apakah ada hubungannya dengan koper merah yang dibawa dengan Rangga Azov kemarin? Sepertinya mereka berdua ini merencanakan sesuatu dengan Rangga Azov harus mengambil cuti dari BHSI ya. Apa mungkin mereka sibuk mempersiapkan pernikahan mereka hingga Azov pun harus cuti dari BHSI? Nah, kita tunggu saja kabar baiknya ya guys. Nah, gimana nih guys, menurut kalian? Tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Itulah sekilas info dari channel ini. Nantikan informasi terbaru di video selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.